WR155R, the real adventure partner. Yamaha, se machine di depan. Full gas, Paul. Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, jadi hari ini saya tandem, jadi ceritanya hari ini ya. Saya bersama teman saya namanya Satria Sunio. Oke, Satria Sunio. Jadi hari ini kita akan enggak ngebahas masalah motor modif sih, tapi lebih banyak sekarang kita sharing ya. Sharing mengenai pemakaian kaliper multi piston ya. Di sini tidak ada menghakimi benar atau salah, tapi di sini pure hanya untuk sekedar sharing. Jadi kawan-kawan yang punya multi kaliper atau mau modif jadi multi kaliper, multi piston, nah nanti silakan nanti tulis komentar apapun itu di bawah nanti ya. Nanti saya coba menjawab nanti lewat kolom pertanyaan. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK 8000. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Menurut Bli, sekarang banyak yang modifikasi motornya untuk menggunakan multi kaliper. Menurut Bli itu gimana? Ini kalau menurut saya ya, kita balik dulu ke awalnya dulu. Maksudnya begini, motor itu sejatinya kita ngomong bahasanya biar nggak terlalu melebar. Seperti yang Satria bilang tadi, kita ngomong masalah motor matic 150cc aja ya. Berarti di dalamnya itu nanti ada NMAX, ada PCX, ada Aerox, apalagi ya itulah pokoknya 150cc ya. Jadi biar jangan kemana-mana ceritanya. Oke, sekarang itu rata-rata motor pabrikan tuh semuanya udah make cakram muka belakang ya, rata-rata. Dan itu pun apa namanya, yang depan biasanya sudah 2 piston, yang belakang ada yang 2 piston, ada yang 1 piston, ya kan? Yang beda kalau sama-sama 2 piston paling diameternya lebih kecil. Ya. Itu sebenarnya fungsinya adalah begini. Jadi pada saat motor melakukan pengereman, bobot pengereman itu harusnya sekitar 70-30, 70 depan, 30 belakang atau 60-40. 60 depan, 40 belakang. Kenapa? Karena rem depan itu jauh menerima apa namanya, beban yang jauh lebih banyak. Tekanannya bener, itu yang lebih banyak. Makanya kenapa biasanya kaliper depan itu pistonnya lebih banyak, lebih besar, atau ya, disc brake-nya peringannya lebih gede, biasanya. Problemnya adalah kawan-kawan kita di sana yang modif, ya saya nggak bilang semuanya ya, kebanyakan ya, ngelihat oh temannya 4 piston ikut pasang ah, atau 4 piston disc brake-nya gede pasang ah gitu. Padahal untuk menentukan 4 piston atau enggak itu sebenarnya balik lagi ke settingan mesin harusnya. Mungkin temannya udah bore up, bisa jadi ya. Ya, artinya power mesin sudah bertambah, jadi mengharuskan upgrade pengereman ya. Problemnya adalah kalau motornya masih standar ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berbahaya atau enggak? Kan gitu ya? Ya. Kalau menurut saya sih, balik lagi si ownernya ini pada saat nanti menggunakan yang multi piston ini, tangannya harus beradaptasi lagi. Ya, karena beda cara mengeremnya ya, beda. Betul, ya. Betul, beda pengereman. Artinya begini, kalau dia kemarin pakai 2 piston, diganti dengan 2 piston lagi, safe, pasti ya, kan? Dengan ukuran yang sama. Betul, ya. Tapi kalau misalkan 2 piston, diganti ke 4 piston, ya itu pasti otomatis akan lebih pakem. Lebih ya, pakem lagi dia, pakem. Ya kan? Nah, otomatis kalau lebih pakem, berarti tangan itu harus belajar lagi. Ya, ya kan, benar kan? Ya. Beradaptasi. Beradaptasi.
itu akan menjadi berbahaya apabila seumpama itu motor Satria, ya kan? Tiba-tiba saya minjem, Satria pinjam ntar dong motornya. Oke, pakai. Man, tiba-tiba ada orang ngerem mendadak. Saya biasanya mencet rem itu 2 piston itu kosong sampai habis. Bayangin nggak kira 4 piston? Piston. Ngeremnya dibejek. Nah, itu jungkir balik maksudnya. Standing belakang mas. Iya, itu masalahnya. Ya, begitu juga kalau yang mengganti 2 piston diganti disc brake-nya dengan yang lebih besar. Iya. Ya kan efeknya sama. Yang disc brake lebih besar, ya posisi pengereman juga akan jauh lebih pakem. Iya. Gitu sih tadi. Ya. Menurut saya sih kebanyakan sekarang modifikasi itu lebih banyak ke gaya, tidak ke safety. Safety, ya. Ya, karena saya tahu juga tentang penggunaan kaliper itu, mungkin orang-orang menggunakan part-part KW, mungkin sekarang kebanyakan saya lihat itu untuk sistem pengereman itu sangat berbahaya, Bu. Iya. Ya. Saya setuju itu juga, saya setuju. Karena dalam berkendara itu kan pengereman yang nomor satu. Betul. Ya. Jadi kebanyakan sekarang orang-orang mengganti piston itu untuk gaya. Ya. Dan mungkin gengsi juga karena temannya ganti, mungkin dia gengsi, ah, saya mau ganti juga ah. Ya. Menurut saya gitu. Betul, saya juga setuju kayak gitu. Makanya di video saya yang kemarin baru upload itu, 4-4 jangan pakai KW, salah satunya itu. Ya, piston ya. Iya, ya, salah satunya penggunaan kaliper sama master rem jangan pernah KW. Kenapa? Karena pengereman ini adalah jadi titik hidup atau mati. Iya, hidup. Bayangin aja lagi lari 100 120 kan? Bore up 66 tiba-tiba remnya blong atau remnya ceket sendiri. Ya kan? Itu kan berbahaya bagi kita yang bawa juga. Benar, benar. Ya. Artinya udah nggak safety untuk semuanya, makanya saya bilang kalau bisa janganlah. Kalau pengen kelihatan gengsi, mendingan cari apa namanya kaliper atau master rem yang memang sudah ada brandnya, walaupun bukan Brembo ya. Ya. Kita ngomong Brembo di sini karena Brembo memang siapa sih nggak kenal Brembo kan gitu. Sesuaikan dengan budget aja, iya. Budget kita itu ke KTC, kita ke KTC. Betul, itu maksud saya. Beli aja KTC, terus kalau pingin berkaitan Brembo, ya sudahlah, itu dibeliin covernya atau apa gitu. Ya. Mobil kan banyak kayak gitu, ya kan? Mobil banyakin dipasangin cover biar kelihatan Brembo gitu kan. Itu kalau menurut saya. Ya. Jadi memang benar juga kata Satria, banyak kan yang ngelihat temennya tanpa mengerti temennya mengupgrade seperti itu kenapa. Ya, mungkin itu juga untuk kawan-kawan semua sebelum modif mungkin ditanyain dulu. Eh, kamu modif kayak gitu kenapa ya? Ya gitu dulu. Tanyakan alasannya dulu. Oh, mesin saya udah bore up. Oh ya, silakan pasang kaliper. Terus mesin saya standar kira-kira enaknya gimana ya? Nah, kalau mungkin temannya nggak bisa jawab, mungkin bisa ke bengkel terdekat ya, ke bengkel langganan, ya. Tanyain. Mak, motor saya masih gini. Saya pingin begini, gini-gini. Kira-kira gimana? Aman nggak? Ya. Harusnya pakai piston berapa, master rem apa gitu. Betul, bisa. Betul, betul. Harusnya disesuaikan dengan CC motor sih. Betul, betul. Nanti juga kayaknya kan pertanyaan kayak gini kayak Satria. Itu motor-motor saya, uang-uang saya, kenapa kamu ribut? Tanya kan? Iya. Saya jawab ya, ini saya jawab. Kalau motor kawan-kawan itu nggak pernah keluar, cuma jadi motor pajangan, monggo, silakan. Saya pribadi, ya mungkin Satria juga, iya nggak pernah mengusik, silakan. Tapi begitu keluar nginjek jalan raya, itu artinya sudah ada kepentingan umum di sana. Ya, artinya bagaimana tata cara kawan-kawan, saya, Satria di jalan itu berefek banyak kepada orang-orang di sekitar kita riding ya. Nah, itu makanya kenapa saya bilang, ya silakan monggo, mau ganti apa aja silakan. Tapi begitu mau dibawa ke jalan raya, tolong pikirkan juga pengguna jalan raya yang lain. Gitu sih. Oke, Bli, saya mau nanya juga tentang mana sih yang lebih bagus pemakaian multi kaliper atau yang standar pabrikan? Oke. Multi kaliper multi piston ya? Iya, multi piston. Kalau saya pribadi ya, mendingan kalau yang motornya standar, udah standaran aja, ya. Jikalaupun tetap pingin modif,
ganti yang pistonnya sama ya. Kalau 2 piston udah pakai aja 2 piston. Ya, mungkin KPC 2 piston kan ada juga. Ada ya. RCB juga ada, Nissin juga, juga ada. Banyak pilihannya. Tapi, diusahakan cari yang ori sih. Ya, ya, itu pasti ori itu harus ya. Ori itu dalam artian bukan Brembo aja ya. KTC itu pun ada ori, RCB itu ori, Nissin itu ori. Ya. Yang maksud saya sama Satria di sini itu adalah kita nyebut, ini boleh nyebut nggak ya? Soalnya Brembo tuh setahu saya aslinya Itali. Iya, Itali. Kalau kamu nggak pernah dengar yang bilang Brembo Thailand, Brembo Malaysia, ya, itu setahu saya itu KW. Ya, itu pertanggungjawabannya susah kalau ada apa-apa nanti. Iya. Ya, kalau Brembo Itali itu kalau ada apa-apa gampang komplainnya. Tinggal foto, kenapa kaliper ada caket, ya kan? Kenapa master rim ada caket saya lagi pakai? Iya. Dan saya yakin Brembo Itali pasti akan, saya yakin banget, 1x24 jam pasti akan ngerespon. Ya. Cuman kalau Brembo Thailand, ya siapa mau dikomplain? Anda komplain ke Brembo, Brembo jawab, kamu beli di mana? Itu bukan part saya. Saya bisa tuntut kamu loh. Itu ya, part bukan part saya loh itu. Itu pelanggaran hak cipta loh itu. Dulu juga saya punya teman nih di Singaraja. Dia pakai Jupiter MX dah zaman dulu tahun 2009 kayaknya. Okay. Dia pasang cakram belakang kan Jupiter MX kan enggak cakram ya, belakang. Ya, dia pakai kaliper Brembo itu kayaknya KW sih. Jadi saat dia berkendara itu untungnya dia enggak terlalu ngebut. Jadi saat dia berkendara itu tiba-tiba kalipernya itu lepas. Waduh. Dan langsung dia jatuh. Untung dia nggak terlalu ngebut, jadi untuk lukanya itu nggak terlalu parah, nggak merugikan dirinya sendiri. Ya. Tapi merugikan sih, udah luka soalnya. Ya. Tapi nggak fatal gitu ya. Gitu sih dari cerita saya, pengalaman teman sih, bukan pengalaman saya. Betul-betul. Ya. Sama juga seperti yang saya upload di video saya juga ini teman juga punya bengkel juga ceritanya gitu juga. Ninja dipasangin master rem ya Brembo KW lah saya bilang ya. Tiba-tiba lagi riding syukur juga pelan. Iya. Ceket tiba-tiba. Bayangin aja. Ya 2,5. Ninja 2,5. Bayangin aja. Kalau Ninja 2,5 dipasangin part KW itu sangat bahaya ya, bagi saya. Saya pun juga punya motor itu cuma belum berani ganti apa-apa karena budget saya kurang untuk beli master. Mungkin saya pelan-pelan aja daripada saya nggak aman gitu. Nah, apalagi saya kalau pakai motor CC besar kan pasti pingin ngebut aja. Iya. Ya. Kalau kita pakai yang KW mungkin berbahaya untuk kita, di saat ngebut kita bisa jatuh atau gimana gitu. Ya. Itu dia maksud saya. Jadi ya semoga ini ya, kawan-kawan mungkin ada sedikit pencerahan ya. Bukan yang ngelarang, nggak apa-apa. Tapi video ini namanya juga kita sharing ya. Teman saya sudah pernah ngalamin, teman Satria sudah pernah ngalamin. Nah ini kita nggak pingin kejadian ke teman-teman sekalian ya. Gengsi itu memang penting. Tapi jangan sampai gengsi itu mencelakai diri kita sendiri. Ya kan, bener kan? Untuk apa gengsi kalau misalnya kita jatuh? Kan percuma jadi ya. Gitu, malah ntar diketawain sama teman. Coba melipar KW kan gitu ntar ya nggak? Mending kumpulin dah uangnya dulu, kita beli yang part orinya. Iya. Jadi lebih aman, lebih safety untuk kita sendiri dan orang lain juga. Betul. Ya. Untuk motornya juga, kesehatan motor itu penting juga. Betul. Ya. Betul. Ya itu dia yang ingin saya sampaikan bersama Satria ya, unek-unek bahwa penggunaan tadi kaliper ya, terutama ori apa enggak, terus terutama kaliper yang multi piston, nah itu tidak semudah, tidak segampang yang terlihat, tidak secakep cuman begitu. Setiap part yang diganti dari orinya di motor itu akan berefek ke motor kawan-kawan, ya kan? Apalagi itu ada perangkat pengereman, shockbreaker yang kayak gitu, itu pasti sedikit banyak ngefek gitu loh ya. Gimana Satria, ada lagi kira-kira? Oh ya gini Bli, apa namanya, kalau multi piston itu kan harganya mahal. Kenapa orang-orang itu ngebet banget untuk multi piston tanpa mengetahui akibatnya ke depannya, efeknya ke depannya itu.
Kalau menurut saya pribadi ya, satu, di luar kita bicara namanya gengsi ya. Satu, coba perhatikan motor yang 4 piston, apalagi monoblok, dibandingkan dengan 2 piston. Yang 2 pistonnya cungkring banget kelihatan. Kecil banget kelihatannya. Coba dilihatin sama 4 piston, wow gede. Jadi seakan, anggap kita ambil motor NMAX ya, paling gampang ya. Itu kayaknya velgnya nggak begitu gede. Cakram aslinya juga udah gede. Ditambah 4 kaliper, wah kayak padat banget. Ya, enak dilihat sih look like-nya pertama. Ya. Cuma enggak bagus sih untuk dikendarain di jalan mungkin ya. Iya. Menurut saya. Kalau bagus atau enggak balik lagi sih. Cuman kalau saya pribadi okay aja, enggak ada masalah, tapi lebih ke ini lagi, apa namanya? Lebih ke pengenalan motor lagi. Iya. Bagaimana cara ngeremnya? Oh, sekarang saya udah pakai 4 piston nih. Gimana cara ngeremnya? Berarti saya harus ngeremnya harus smooth, enggak boleh kaget. Iya. Terus kalau bisa motor saya nggak dipinjam sama teman. Kalau pinjam sama teman ya efeknya takut celaka ya. Kayak gitu sih akhirnya. Di sini tidak ada salah, tidak ada benar. Cuman di sini lebih ke experience ya. Artinya kalau sudah memodif tunggangan berarti ada penyesuaian lagi. Ya, ada itu sih kalau menurut saya. Iya. Ada efeknya. Benar-benar. Efek sudah pasti ada. Terus apa namanya? Kalau ganti jadi 4 piston otomatis duit untuk beli apa namanya? Kampas rem cakram ya. Brembo juga pasti mahal ya. 4 piston pasti lebih mahal dibandingkan yang 2 piston. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Efeknya ke sana jadi ya. Kan lucu udah beli 4 piston Brembo ori enggak bisa beli kampas. Eh sama juga ceritanya kan? Ya, benar kan. Oh ya, Bli. Saya baru-baru ini melakukan touring ke Pantai Melasti dari tim saya dari Singaraja. Itu ada kejadian motor X-Max. Dia pakai disc brake besar ya. Dan pakai kaliper 2 piston. Itu mereknya kalau nggak salah, saya kurang tahu sih mereknya. Ya itu dia problem di jalan, tepatnya di dekat-dekat Mengui itu. Jadi gimana tuh beli menurut beli itu? Oke. Ya. Itu tebakan saya pasti cakramnya floating. Ya. Floating itu jadi gini, itu cakram ada kayak bubble, bolong itu ya? Bolong-bolong itu baru ke tengah, baru asnya. Itu floating itu sebenarnya fungsinya adalah supaya ini itu bisa agak sedikit bergeser. Apa istilahnya ya? Namanya juga floating, dia enggak kaku. Kalau yang lain kan kaku banget ya, langsung kepegang. Kalau ini ada sedikit jeda karena ada si bentol-bentolan bubble tadi itu. Nah, problemnya adalah ini lagi. Karena itu saya kita enggak usah nyebut merek lah ya. Karena itu mungkin karena tidak ada quality control. Itulah efeknya. Begitu direm terlalu keras, si bubble, bukan bubble sih, si ringnya itu nggak kuat nahan, lepas. Jadi kan cakram luarnya itu lepas kan? Nah, itu problemnya. Itu syukur aja kalau menurut saya, mudah-mudahan kayaknya nggak jalan kenceng kayaknya ya. Iya, nggak kenceng, jadi itu safe. Ya gimana ya, makanya saya bilang juga di video yang kapan hari itu, disc brake juga kalau bisa jangan yang itu, apalagi, apa namanya, apalagi yang versi floating. Itu bahaya minta ampun. Daripada beli yang floating, memang sih kelihatan yang disc brake floating itu lebih gaya, lebih keren gitu kan. Cuman itu menyimpan potensi. Potensi untuk bayangin aja kalau ring-ringnya itu memang getas. Atau misalkan dia berkarat. Sedangkan motor itu kan begitu dia mengerem, itu ada berapa gravitasi itu kalau nggak salah waktu ngerem. Bobot kita yang cuma 10 kilo seumpama atau 75 kilo, itu waktu ngerem itu ban itu nerima lebih dari 75 kilo, berapa gravitasi gitu pokoknya. Dan itu bebannya berat banget. Kalau itu nggak lewat quality control yang bagus, ambiar dah. Akhirnya dia ganti Brembo ori jadinya. Ori. Ya, langsung dari Melasti itu dia langsung ganti Brembo ori karena takut lagi kejadian motornya. Karena dia berangkat ke Makassar sih juga, motornya dikirim ke Makassar, dia kerja di sana. Jadi biar lebih aman katanya. Ya. Dia beli kaliper Brembo yang 2 piston sih. Itu 2,2 kalau nggak salah. Di dekat-dekat sini sih di Prokit. Prokit. Ya. Jadi langsung dia ganti karena takut kejadian lagi. Iya, betul. Ya. Biasanya kalau sudah pernah mengalami kejadian seperti itu, ya menurut saya ya, itu akan jadi pelajaran berharga dan tidak akan pernah beli KW lagi. Ya. Saya jamin kapok, itu. Kapok pasti, iya. Ya. Ya. Mendingan spending mahalan sedikit atau nabung sedikit beli ori. Ya. Lebih terjamin.
waktunya sih lebih lama untuk ngumpulin uang, cuma kita beli barang ori gitu. Iya, lebih aman jadinya. Betul. Dan pun lebih puas jadi ya, lebih safety. Dan mungkin teman-teman lain kan pasti nanya, ini ori apa KW gitu. Iya. Kalau kita ngomong ori, pasti teman-teman itu gimana gitu gitu. Ketimbang kita beli barang banyak, ini kayaknya KW ini, kan malu sendiri kita. Ya itu sih juga salah satu faktornya juga ya. Makanya itu kayak saya bilang, kalau bisa hindari beli KW, terus pahami dengan benar part yang kawan-kawan beli itu yang akan ditempel di motor itu, paham ini seperti apa cara kerjanya. Jadi biar nggak kaget gitu loh. Ya kan, jangan sampai itu malah mencelakai diri sendiri. Itu dari saya. Kalau Satria mungkin ada ini? Dari saya sih itu aja sih pertanyaannya untuk Li. Oke, siap. Sudah ada, kita kan sharing, jadi ya, kita berbagi pengalaman. Betul. Jadi banyak sih yang bisa dipelajari dari pembicaraan tadi. Betul. Ya, betul. Menurut saya gitu. Ya. Nah ini juga balik lagi saya ini ya, saya benar-benar warning banget. Saya sama Satria di sini sekedar sharing, tidak ada menjudge atau menghakimi bahwa kawan-kawan tidak boleh memasang kaliper multipiston ataupun tidak boleh membeli barang KW. Ya, balik lagi itu semua tanggung jawab kawan-kawan. Kita di sini cuma menginformasikan seperti apa efeknya jika menggunakan part-part tersebut ya. Semua balik tanggung jawabnya ada di kawan-kawan semua. Kurang lebih kayak gitu Satria ya. Ya. Jadi dari saya mungkin sudah selesai, dari Satria juga sudah selesai. Itu aja. Oke, saya Surya DK8000. Saya Satria Sunio. Oke, sampai ketemu di video-video kita berikutnya. See you guys. Bye bye. Jangan lupa dulu. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe DK8000 dan juga Satria Sunio. Oke. Apalagi tadi apa? See you, bye bye ya. Oke. Okay. See you, bye bye. Have a nice day.